这就是大嫂和薛师姐的，这也太儿戏了。木姐姐，门石，你跟我玩这个，几乎每次给为师争个第一回。魂一脉柯心怡，丹脉穆梦逸，屈居丹脉谭云夺得榜。此次卧龙榜争夺战，好想立刻将这个消息告诉你，宗主。想让你增加一些见识。 谈判就交给你了，负责此事的使者了。现在，你就是我皇甫圣宗。Hello guys, welcome back to KD Universe. Dan mungkin agak sedikit telat karena ada kendala dari sananya guys, bukan dari Mimin ya. So gimana kak kelanjutan ceritanya Dewa Park Boy? Yes. Di part 171 episode 192 Ni Tian Zhi Zun, kita semua bakal melihat musuh yang bakal Hanyun lawan di final dan gimanakah pertarungannya. Hihi. Tapi yang lebih penting, nantinya si Hanyun bakal pakai baju baru guys. Hah? Setelah hampir 2 tahun akhirnya baju Dewa Park Boy itu diganti ya. Gimana ceritanya tuh? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat Hanyun yang harusnya melawan Ke Xinyi. Tapi muncullah Ling Hu Chang He, dia menyuruh Ke Xinyi muridnya untuk menyerah saja, nggak perlu bertarung melawan Tan Yun. Sehingga dengan ini Tan Yun pun resmi masuk ke final guys. Namun hal mengejutkan kemarin adalah ketika Meng Yi harus bertarung melawan adiknya Jian. Orang-orang nggak sabar melihat pertarungan sengit antar kakak beradik ini. Mereka juga memberikan tatapan super tajam, saling mengatai satu sama lain. Walaupun kita berdua adalah saudara kakak dan beradik, pun tidak bakal mengampuni satu sama lain. Bahkan hanya mencoba menghentikan mereka pun malah dikatain balik guys, untuk diam saja dan menonton. Sungguh lucu sekali. Sehingga tanpa perlu basa-basi, pertarungan pun dimulai dari hitungan ketiga dan tuer. Ternyata pertarungan mereka itu mengandalkan yang namanya keberuntungan, yaitu gunting batu kertas guys. Semua orang auto kaget melihat itu. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kalau Mimin tebak, Cian yang menang nih. Kalau kalian siapa ya? Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. 3, 石头剪刀布. Udah pada penasaran kan siapakah yang bakal menang? Yes, gunting batu kertas. Jian itu gunting, Meng Yi kertas. Otomatis gunting mengalahkan kertas dan Jian lah yang menang. Dewa Park Boy sempat merasa ini terlalu kekanak-kanakan dramatis sekali alias alay. Padahal cuma gunting batu kertas aja ya kan? Tapi sampai segitunya. Kayak si Meng Yi aja pas kalah seperti sedih bercampur kesal gitu guys. Orang-orang sampai tidak menyangka akan hal ini. Jadi seperti inikah cara kedua kakak adik menyelesaikan pertarungan? Benar-benar di luar nalar ya guys ya. Meng Yi merasakan keenahan karena perasaan dia sewaktu berada di gerbang luar, Jian itu gak pernah menang guys, alias selalu kalah. Giliran hari ini kok bisa-bisanya menang gitu. Tapi karena sudah begini, ya sudahlah. Karena sudah kalah, maka sekarang kita masuk ke final. Jian mengajak Tan Yun untuk gunting batu kertas juga. Si Wu Qingchuan guru Jian langsung tertawa keras. Dia menyuruh Qian untuk merebutkan posisi pertama demi gurunya. Shen Shouping auto takut dong, takut nanti si Tan Yun nggak jadi juara satu pula. Tapi bagi Tan Yun, apa yang dikatakan Wu Qingchuan barusan hanyalah mimpi bodoh, karena dialah yang bakal juara satu. Sampai-sampai Tan Yun menegaskan kalau juara satu itu cuman milik divisi pilnya guys. Dia sangat mementingkan yang namanya juara di daftar naga. Ya artinya, dirinya menolak gunting batu kertas dan memilih untuk bertarung saja. Tentu semua orang menantikan pertarungan itu. Kira-kira sehebat apakah pertarungan Jian melawan kakak iparnya sendiri? Tapi sayangnya si Jian itu langsung mengaku kalah. Dia menganggap Tan Yun membosankan, tidak bisa diajak bercanda. Lagi pula Jian juga tahu guys, dia nggak bakal mampu melawan si Tan Yun. Bagus. Wu Qingchuan sempat kecewa karena Jian nggak jadi juara satu. Berbeda dengan para murid yang terus mendukung Jian. Sehingga dengan ini resmilah Dewa Park Boy kita menjadi juara satu pada daftar naga kali ini. Para ketua divisi tidak senang akan hal itu guys. Apalagi musuh-musuhnya Tan Yun. Ya, beberapa murid juga ada yang tidak senang. Tapi ada juga yang bangga. Karena dibalik begitu banyak musuh, Tan Yun kan masih memiliki beberapa teman dari divisi lain. Shouping tidak sabar memberitahukan kepada gurunya soal berita ini. Seorang Tan Yun berhasil mendapatkan kemuliaan tertinggi untuk divisi film mereka. Juara satu daftar naga guys. Sehingga ketua Tantai mengumumkan juara keempat Ke Xinyi dari divisi jiwa suci. Juara 3 Meng Yi dari divisi Pil, juara 2 Xue Tian dari divisi 5 jiwa, dan juara 1 Dewa Tan Yun dari divisi Pil. Jadi ada 2 orang dari divisi Pil di peringkat 3 besar nih guys. Sebelum mereka menentukan jatah setiap divisi memasuki tanah keabadian, bakal ada perebutan juara 5 sampai 8. Nah, jadi jadwalnya kayak gini guys. Mereka bakal menentukan jatah setiap divisi untuk memasuki tanah keabadian selama 6 hari. Hari ke-7 waktunya ketua Tantai menyerahkan hadiah. Hari ke-8 barulah mereka bakal berangkat ke sekte peri abadi. Jadi gak lama lagi Tan Yun bakal bertemu dengan si ketua sekte yang tidak lain Ruyan Wuji guys. Ketua sekte peri abadi kebanggaan kalian kan. Namun gak lama dari itu muncullah salah satu tetua yang melaporkan kalau semua perintah ketua Tantai sudah dilaksanakan. Jadi ketua sekte dari sekte-sekte kecil di wilayah pegunungan Tianfa mereka dikumpulkan tepat di aula suci Huangfu. Yes, kalian pasti semua pada lupa kan? Ini sebenarnya merupakan salah satu usulan rencana Tan Yun untuk memperkuat sekte Huangfu, yaitu menyatukan sekte Huangfu dengan sekte-sekte kecil yang ada di wilayah mereka guys. Karena ketua Tantai cukup sibuk, dia segera membawa Tan Yun ke arahnya. Nggak lupa dia menitipkan semua urusan kompetisi selanjutnya kepada Shen Shouping agar dia yang urus. Tentu orang-orang penasaran dong, apa yang bakal ketua Tantai lakukan kepada Tan Yun. Ternyata ada yang mau diomongkan oleh ketua sekte kepada Tan Yun guys. Tentu para ketua divisi penasaran akan apakah itu. Namun mereka sendiri nggak berani bertanya. Sehingga mereka pun pergi dari sana. Ketua Tantai membawa Tan Yun ke atas menara. Tan Yun pun segera diberikan sebuah seragam khusus. Anjay, jadi keren nih guys. Ada jubah di belakangnya. Bagusan mana nih? Kostumnya sekarang apa kostum sebelumnya? Ketua Tantai ingin agar Tan Yun bertindak baik. Jadi dia sengaja membawa Tan Yun ke kota Huangfu untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan menemui para ketua sekte dari sekte-sekte lain. Ketua Tantai membahas soal taktik ke-48 karakter yang pernah disebutkan oleh Tan Yun. Nah, kebetulan ketua Tantai sudah mengundang semua ketua sekte dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang dimana mereka semua berasal dari wilayah pegunungan Tianfa. Sedangkan masalah negosiasi kerjasama dengan sekte Huangfu, semua urusan bakal diserahkan kepada Tan Yun. Wadidaw, ini bakalan epic nih guys. Berdebat dengan puluhan ketua sekte, mantap. Dan tentu, kalau Tan Yun ada salah ngomong, ketua Tantai bakal membantunya. Jadi Tan Yun gak perlu khawatir lah ya. Tapi ketua Tantai memastikan tidak bisa melindungi Tan Yun setiap waktu. Karena kan Tan Yun punya banyak musuh guys. Udah gitu jangan sampai hal ini ketahuan sama orang luar. Bisa-bisa orang-orang pada iri dan semakin membenci Tan Yun. Jelas dong. Seseorang murid dekat sama ketua sekte, siapa yang gak iri ya kan? Ketua Tantai memberikan gulungan yang berisikan catatan rincian kerja sama usulan darinya. Tan Yun pun mencoba mencatat semua itu dan memperhatikan isinya guys. Setelah diperhatikan cukup lama, Tan Yun merasa ada sesuatu yang kurang, di mana ada beberapa usulan yang bisa membuat negosiasi kerjasama ini berjalan lebih baik. Sehingga ketua Tantai ingin tahu seberapa besarkah usulan Tan Yun bisa meyakinkan para ketua sekte untuk mempercayai sekte Huangfu mereka, yaitu sebesar 10%. Itu membuat ketua Tantai auto senang dong, karena 10% termasuk angka yang besar guys. Sehingga dengan ini ketua Tantai menyatakan Tan Yun sebagai utusan sekte suci Huangfu yang bertanggung jawab atas urusan kerjasama dengan para ketua sekte dari sekte-sekte kecil. Mantaps. Nah lo, gimanakah negosiasi Tan Yun bertemu dengan para ketua sekte? Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 172 Episode 193 Ni Tian Zhi Zun. Jadi guys, mereka bakal langsung masuk ke aula suci Huangfu. Di sana sudah ada beberapa ketua sekte dari setiap sekte kecil. Nggak lupa ketua Tantai sebagai pembawa acara memberikan sambutan hangat. Tapi nampaknya ada beberapa ketua sekte yang sudah mempersiapkan rencana jahat. Nah, di sini bakal dimulai rencananya, di mana salah satu ketua sekte dari sekte kecil pun maju ke depan. Dia meminta izin bertanya kepada ketua Tantai, apa maksudnya sekte suci Huangfu memanggil mereka ke sini. Jadi ceritanya, dia tuh pura-pura nanya basa-basi dulu guys. Pasti nanti kan bakal mendapatkan celah tuh. Nah, celah itu bakal digunakan untuk mencari keuntungan dari ketua Tantai. Seperti itu biasanya guys. Kita bakal lihat lagi di part 172 Ni Tian Zhi Zun, episode 193 di hari Senin. Tapi satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.